akhirnya satu persatu rumor terjawab juga ya. Kemarin Persija Jakarta ngeresmiin Mark Locke yang abis ditebus dari PSM dan sekarang resmi jadi pemain Persija. Nah, kali ini gue mau ngebacain komentar supporter PSM di postingan IG-nya PSM terkait perpindahan Mark Locke. Ini ada beberapa pilihan komentar menarik yang menurut gue sih asik aja buat kita bahas. Yuk, kita lihat. Ini ada beberapa komentar yang ngemasalin Mark Locke pindah ke Persija sih. Dari Muh Rahmat underscore 17, dia komen gini, "Ndak masalah Ji, mau pindah kemana Mark Locke, tetapi kenapa harus ke Persija?" Berarti emang beberapa supporter PSM tuh gak kepengen Mark Locke pindahnya ke Persija. Ini kayak ada juga nih komentar dari @mnu12 Ihsan. Komentarnya gini, "Masalahnya toh kenapa kok pindah ke Persija? Kenapa bukan ke Lalenok United saja?" Banyak sih komentar-komentar di kolom IG-nya PSM yang gak kepengen Mark Locke tuh pindah ke Persija. Selain banyak komentar yang gak suka Mark Locke ke Persija, ada juga nih komentar yang ngebahas kafenya Mark Locke, Coffee O'Clock. Ini kayak contohnya si Arafah217, komentarnya, "Disegel me Coffee O'Clock di sini nah." Terus ada juga yang ngebales @AhmadMZL, komentarnya, "Bolehlah kasih banner." Berarti kan ada ya semacam kayak tindakan-tindakan yang menurut gua gak sportif gitu, provokatif juga. Takutnya nanti kayak kasusnya rumah Evan Dimas yang dipasangin spanduk gara-gara Evan pindah ke Persija. Ada juga nih barisan sakit hati yang gak suka Mark Locke ke Persija, terus ngatain Mark Locke deh. Contohnya kayak si Ed Henders, komentarnya, "By artist Instagram." Terus juga si Odiswa juga ngatain sama, "Ngapa? Nah ini terus selebgram kok posting men." Jadi pada kayak ngatain Mark Locke selebgram gitu, bukan pemain bola. Padahal dulu mah pas pertama kali Mark Locke ke PSM juga mereka muji-muji. Nggak tahu sekarang pas pindah ke Persija malah pada ngatain. Ada juga yang sampai ngedoain jelek sih. Casey at Hamcats, komentarnya, "Siap-siap cedera Mark Locke setelah Ronaldo dan Paule dan gantung sepatu." Ya mereka ngungkit-ngungkit si Paule sama si Ronaldo sih. Cuman kan kadang rezeki orang tuh beda-beda ya. Kadang ada yang gabung di tim orang malah jadi juara, padahal di tim lamanya gak pernah juara. Ya kita lihat aja, kita doain yang bagus-bagus aja ya buat Persija. Terus ada juga nih yang nyinyir Mark Locke ke Persija karena uang. Contohnya si Yogi P. Dinata 7, dia komentar gini, "Semua karena uang, luar biasa Klok." Menurut gue komentar kayak gini secara nggak langsung tuh kayak pengen bilang kalau Persija tuh lebih kaya daripada klubnya gitu. Karena Persija punya uang lebih banyak, akhirnya bisa beli Mark Locke. Gitu sih, simpel aja. Tapi meski banyak komentar negatif, ada juga komentar positif yang ngasih semangat ke Mark Locke. Contohnya kayak si ini, si @adnannan20. Komentarnya cukup positif sih, kayak gini dia bilang, "Cukuplah bagi kami PSM Makassar. Terima kasih untuk siapapun yang telah berseragam PSM Makassar. Sukses di tempat barumu. Mari doakan dan dukung tim kebanggaan kita. Semoga bisa meraih juara di setiap kompetisi. Terkhusus Mark Locke, terima kasih. Kami menghormatimu dan kami ucapkan banyak terima kasih." Ini sumpah nih orang respectnya tinggi banget. Beda sama yang komentar-komentar nyinyir lainnya lah ya. Ya apapun itu, intinya jangan sampai ya perpindahan pemain tuh ngebuat supporter malah jadi pada berantem. Nih kayak si Aldian Husna, tetap support persaudaraan The Jackmania dan supporter PSM, Ewako XHJT. Semoga kita tetap bersaudara dan semoga Mark Locke bisa main di Makassar, bisa cetak gol dan supporter PSM bisa respect. Itu sih keinginan gue ya. Ya itu aja mungkin komentar-komentar yang bisa gue bacain buat ngisi waktu luang ya. Weekend gak ngapa-ngapain, liga belum mulai, ya udah gue bacain komentar aja. Semoga lu pada suka, kalau gak suka ya gak usah didengerin lah. Thank you, jangan lupa terus like, ikutin Instagram kita juga di voice @persija dan tetap stay tune di channel YouTube kita. Thank you.